Oke, halo guys, bertemu lagi di bareng gua Val Gaming. Dan kali ini gua bakal memainkan lagi PES Mobile ya guys ya, dan akan memakai akun kedua. Dan ini dan ini kalian lihat baterai gua udah 8 ya, jadi dikit banget. Jadi tolong, ini terakhir kalinya, please lah dapat konten. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian lakukan hal tersebut karena itu gratis, jadi tidak ada ruginya buat kalian untuk melakukan hal tersebut. Oke, langsung saja kita sebelum itu, buat kalian yang nggak tahu, kayaknya gua bakal mereview Morata dan Soul Temple karena itu gua dapat di akun kecil gua, jadi review lah ya. Oke, langsung saja kita mencari lawannya secara online. Oke guys, di akun kedua aku juga ini gua nge-push rankingnya ya, jadi kalian lihat rankingnya sudah 1080, di akun besar gua 1200 ya, jadi ya GG kan. GG tuh. Jadi gua bakal masukin Moratanya di babak kedua karena dia punya super sub dan bakal gua aktifin. Dan lawan gua full Bayern Munchen, cuma Beckenbauernya legend, jadi gak dan Okannya legend, jadi gak bakal kehitung bro. Tapi apa sih, kuning ya, kuning. Jadi langsung saja kita pergi ke gameplaynya. Oke, dimanapun kalian berada, terjadi pertarungan panas antara Manchester United melawan Bayern Munchen. Senggol dong. Jangan disenggol sih. Jangan. Gua orangnya itu harimau dalam sosmed. Ya. Campbell jauh banget lu. Jauh banget kayaknya dia rusak atau gua gak tahu itu posisi CMF pak, dia ngapain di situ? Kesleding ya elah, skor lah sudah, tadi gua juga kesleding. Oke, masih selamat, tadi gua juga ngeleding dan dapat kartu kuning. Please lah, kena nih, pindahin tombolnya. Astaga, dari tadi gue ke sliding musuh terus dan yang kena itu Forlan mulu. GG Gaming itu udah rume emang gak ada obat coy, jadi udah lah ya. Masih babak pertama juga, Morata kita belum masuk si super sub kita ya. Run. Dan itu Forlan. Gol yang sangat baik dan awal dari Johan Cruyff anjir. Diego Forlan kan, Diego kan enggak tahu. Forlan aja lah. Jangan salah itu nanti dihujat, nanti nangis. Jangan biarin lobbynya. Roket. Ini apa pak? Apa ini pak? Apa ini? Maklum lah ya, unggul lah ya, masih unggul dia ya. Jadi ya jelas. Apa coy? Selebrasi. Di situ ada Cavani dan ya masih mau maksain pakai kaki kanan padahal sudut kaki kiri. Ngeri. Gua kayaknya harus jaga rumenya nih. Tadi yang gol terus rume mulu. Jadi gua harus jagain. Itu Cavani gua kemana pak? Astaga umpannya. Jangan maju Campbell.
ada Cavani please, dan masih belum bisa mencetak angka untuk Manchester United. Dan rumennya pak, jaga dong, jaga kita high pressing lah, malas gua high pressing aja lah. Masih bisa ya Beckham ya, karena Beckham kita juga posisinya DMF, jadi mantap lah ya. Kena jebakan offside ini rumennya lagi Lewandowski-nya. Bentar pak, astaga, bentar ya. Bentar nih guys, bentar ngap. Astaga, udah finish aja. Ya, peluang banget itu. Ya, peluangnya, guys. Mantap. Aela, Bu. Membuang peluang dengan gaya. Tapi santuy, kita akan buat lagi. Dan ya, musuhnya main nahan. Udah agak jelas lah musuhnya. Astaga, main nahan. Nah, makin pusing gua nih. Udah ketinggalan 2 angka kayak gini, tapi santuy, kita bakal buat angkanya. Angka itu cuma bisa dibuat ya. Dan Barella please ambil, dan itu konyol. Kita harus jagain rumennya, karena rumennya adalah kunci dia mencetak angka. Jadi kita harus jagain mati-matian. Mundur pak, back gua. Itu Morata punya ruang. Morata. Bukan tipis. Skill super sub ketika aktif, ranting anjir. Overall itu hanya langka. Karena super sub aktif, tentunya pemainnya akan menjadi monster seketika ya guys ya. Monster Morata, gila gak lu, malah main long ball. Morata please, Morata, itu control ballnya kurang baik lah. Seharusnya itu gua apa, robos biar makin maksimal. Dan bolanya ke dia lagi, kita harus untung kena tiang. Itu adalah keajaiban pak, keajaiban super sub itu, dukun Rui Patricio nya tapi makasih lah ya, karena udah pakai dukun. Morata, tapi masih bisa dihalang. Tapi masih ada peluang. Dia ketika super sub aktif, lawan akan menjadi gampang. Kita berikan long ball kematian kepada Diego Forlan.
Diego Forlan, Morata sendiri, dan boom, masih bisa dijaga oleh Oliver Kahn. Itu udah berkarat-karat itu peluangnya, peluang 36 karat, tapi masih bisa didapatkan oleh Oliver Kahn. Gila lah itu gol, high pressing. Aduh, menit-menit krusial. Menit-menit krusial. Long ball kematian. Masih bisa didapatkan lawan. Dan kayaknya ini akan berakhir menjadi 3 sama. Konten gua gak ada yang menang. Bayangkan. Karena tadi ada orang yang masuk rumah gua, jadi gua skip. Dan ya, ini kedudukan jadi 3 sama karena kemasukan sang Morata. Tentunya Morata memiliki skill super sub. Jadi bola dari langit bisa saja muncul kapanpun dia mau. Bukan gua mau sih, tapi bola-bola peluang 36 karat akan jadi mudah didapatkan. Oke. Buat kalian nih yang belum subscribe ya, jangan lupa kalian subscribe dan saling link, karena itu gratis, jadi tidak ada ruginya buat kalian untuk melakukan hal tersebut. Mungkin sampai sini aja dulu video tentang Shoot Campbell. Dan oke, gua gak merhatiin Shoot Campbell tadi ya, tapi kalian perhatiin aja itu apa, penyelamatan dan pemotongan bola itu mantep banget. Dan ini 2% ya, sorry banget karena mati lampu di sini, boy. Jadi thanks for watching yang sudah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sayonara.